sebelah kanan panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bunda Bupati Baritokuala, Ibu Hajah Nur Bileni SSH, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Baritokuala. Kalimantan ataupun lebih khusus di Kalimantan Selatan, Banua itu bisa mengenal lebih dalam tentang Baritokuala. Baritokuala mempunyai 17 kecamatan dan 195 desa dan 6 kelurahan. Yang nantinya akan para bikers dari RB akan melewati ada 10 kecamatan. Ya, dan mudah-mudahan ini bisa meninggalkan kesan yang mendalam kepada kalian semua. Dan lebih khusus di sini saya minta maaf. Ya, ada beberapa rute yang nanti yang akan kalian lewati dari RB yang tidak begitu mulus, karena memang pada saat beberapa bulan yang lalu Kalimantan Selatan ditimpa musibah banjir yang luar biasa, ya. Dan kami berusaha memperbaiki sampai tadi malam, dan itulah yang terbaik yang bisa kami lakukan. Jadi mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang kami laksanakan tidak terlalu mengecewakan. Jadi saya sampaikan di sini, dan saya tidak berpanjang lebar, dan dengan senantiasa mengharap ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan diiringi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kamis tanggal 4 November tahun 2021, Pur Baritokuala secara resmi kami nyatakan dimulai. Selamat bertanding. Untuk peserta road bike dan MTB ini hampir 1.500. Ya, dari 3 hari pendaftaran sudah full, ini 1.500. Untuk yang road bike-nya sendiri, yang race ini 388 peserta. Yang paling jauh tadi ada dari Papua, juga dari Aceh, ada Riau juga. Jadi hampir seluruh Indonesia ada di Baritokuala hari ini. Jalan-jalan, muter-muter.